apa itu baik, apa itu tak baik, apa itu buruk, apa itu tak buruk, apa itu benar, apa itu tak benar. Antara keunikan tentang Quran kita ini adalah Allah tak sebut hudalil muslimin. Sama juga dengan ayat Quran Fatihah tadi, alhamdulillahi rabbil alamin, dia tak sebut alhamdulillahi rabbil muslimin sebab dia adalah Rob sekalian alam. Dan Quran ini dia bukan spesifik. Mungkin bagi kita dah biasa baca, kita kata what is so special, setakat hudalil nas. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, kita cross reference dengan ayat yang lain. Contoh Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 110. Allah kata, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Juga manusia. Surah An-Nas pun manusia. Dia adalah linnas, bukan lil muslimin. Saya nak emphasize yang ini kerana ini juga antara keunikan wahyu yang terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya yang terakhir, rasulnya yang terakhir, iaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kitab sebelum Quran, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk satu bangsa, untuk suatu masa. Dia bukan untuk antara bangsa dan dia bukan untuk sepanjang masa. Sebab itu dia ada time limit dia, expiry dia. Dan kenapa Quran juga dipanggil antara surah ada dalam Quran, dan juga antara nama Quran adalah Al-Furqan. Sebab Al-Furqan itu bermaksud pembeda, pembeza, yang membezakan. Bezakan apa? Hudal linnas wa bainati mina huda wal furqan, menjadi pembeza, menjadi satu guideline, apa itu baik, apa itu tak baik, apa itu buruk, apa itu tak buruk, apa itu benar, apa itu tak benar. Itu maksud furqan, sebagai pembeza. Tetapi Quran, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang hudal linnas, dia bukan untuk satu bangsa. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam surau hari ini, mungkin yang sedang menonton sekalipun, lidah macam-macam. Orang Kelantan lidah lain, Terengganu lain, walaupun dia Melayu juga. Cina lidah lain, pendek sikit. Nak cakap durian, cakap lulian, rambutan, lambutan. Jadi lidah kita berbeza. Tetapi yang unik tentang Quran, walaupun kita semua ni bangsa-bangsa lain, daripada budaya yang berbeza, makan makanan yang berbeza, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, menariknya insyaAllah, mu'alaf yang baru masuk Islam tak sampai sehari, kalau dia bagi masa sejam, dia belajar Fatihah, dia boleh baca dah. Kenapa unik sangat? Kita nak hafal lagu, tuan-tuan dan puan-puan, bukan nak samakan Quran dengan lagu. Nak hafal lagu pun kena mainkan lagu tu berpuluh kali kalau tak baca lirik. Tetapi macam mana seorang mu'alaf, bagaimana anak kita kecil 2-3 tahun nak panggil abdi ayah pun tak pandai, tapi sebab dia tiap-tiap hari tengok kita alhamdulillah rabbil alamin, dia pun reti membaca. Itu antara keunikan, sebab dia bukan khusus untuk satu bangsa, dia adalah untuk semua bangsa, dan dia adalah untuk sepanjang masa sehingga ke akhir zaman.